Tidak hanya mampu menorehkan prestasi di dunia entertainment dan akademik, si cantik Tasya Kamila rupanya juga merupakan sosok yang sangat peduli akan lingkungan hidup. Hal ini terbukti ketika kemarin bersama Yayasan Green Movement yang ia dirikan, ia bergabung dengan siswa-siswi sebuah pesantren di kawasan Tangerang untuk memberi pengetahuan perihal lingkungan hidup sekaligus melakukan aksi nyata penanaman pohon. Kita ke ngunjungin pesantren Jagat Arsh. Kita melakukan pendidikan lingkungan dan penanaman pohon di sini. Jadi ngajak partisipasi dari anak-anak santri di sini untuk peduli lingkungan, untuk nanam pohon juga. Jadi dari mulai identifikasi masalah lingkungan di sekitar mereka, mulai dari mengetahui apa itu lingkungan hidup dan gimana menjaganya, sampai kita melakukan aksi nyata untuk lingkungan kita, yaitu nanam pohon. Kalau justru kalau dari Green Movement, ini justru kegiatan pertama kita, school to school, karena kan juga kita baru setahun dan itu juga banyak yang kita lalui lah. Di Yayasan Green Movement ini, Tasya memang memiliki jabatan yang cukup penting, yakni sebagai founder atau pendiri. Keputusan Tasya untuk fokus mendirikan yayasan ini sejak setahun terakhir memang berangkat dari kecintaan wanita 23 tahun tersebut pada lingkungan hidup. Aku di Green Movement sebagai founder atau pembina, pendiri dari yayasan ini. Jadi memang ini ide aku, dan aku juga mengajak beberapa aktivis dari berbagai macam latar belakang untuk involve di kegiatan ini. Nanti ke depannya mungkin aku bisa mengembangkan yayasan ini gitu, dan itu semua bisa aku capai kalau aku bikin yayasan. Kesungguhan Tasya untuk menunjukkan aksi nyata kecintaannya pada lingkungan hidup memang terlihat ketika ia dengan sukarela membangun yayasan tersebut dengan biaya yang ia keluarkan dari kantong pribadinya. Dan berkat aksi Tasya tersebut, ia pun mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Mereka mendukung aja kegiatan apapun, asalkan gak jadi burden atau jadi beban buat aku ya. Pokoknya kalau emang ini jadi beban, satu, pikirin solusinya gimana supaya gak jadi beban. Tapi kalau emang ini emang kegiatan yang gak bonafit dan aku sendiri juga gak suka, ngapain kerjain gitu kan. Jadi buat siapapun ataupun mungkin teman-teman artis yang memang mau peduli sama lingkungan, simpelnya aja kalian bisa share tips lingkungan atau foto atau video melalui Instagram dan nge-tag @greenmovementid dengan hashtag GoGreenMovement. Itu juga udah menjadi salah satu bentuk aksi kalian untuk mengingatkan kepada sesama akan pentingnya keberlanjutan dari lingkungan kita.